شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan pembahasan kita sekarang masuk di hadis yang ke-7 tentang agama Islam berisi nasihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ad-dinun nasihah thalathan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihatu, agama adalah nasihat, agama Islam adalah nasihat. Salasan, beliau mengatakan sampai 3 kali, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna, maka kami bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, lillah, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitabnya, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan kepada masyarakat awamnya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini orang Palestina, dan beliau termasuk perawi tentang hadis Jasasah yang sangat terkenal. Beliau itu orang Kristen. Orang Kristen kemudian masuk Islam nanti tahun 9 Hijriah, berarti akhir-akhir, karena beliau itu safar di lautan naik kapal, kemudian terombang-ambik lautan sampai terdesak ke sebuah pulau. Kemudian nanti dalam pulau itu ketemu dengan makhluk namanya Jasasah. Jasasah itu kayak manusia tapi binatang. Kayak binatang, yaitu manusia tapi berambut. Rambutnya banyak sekali. Setelah itu nanti diarahkan kepada Dajjal, dibawa ke tengah pulau, dan rupanya di tengah itu adalah Dajjal. Nah, perawi hadis tentang yang menyebutkan kisah ini itu namanya Tamim Ad-Dari ini. Beliau orang Kristen, setelah itu beliau masuk Islam. Dan Tamim Ad-Dari itu nanti beliau termasuk orang pertama yang menerangi masjid dengan lentera. Jadi masjid dikasih lentera itu beliau pertama kali. Demikian juga nanti beliau itu termasuk orang yang membuat mimbar, mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Masjid Nabawi itu Nabi Muhammad itu kalau ceramah beliau itu berdiri di atas bongkakan kayu kurma. Jadi kayu kurma dipotong, taruh di masjid, dan itu biasa digunakan untuk berdirinya Rasulullah. Rasulullah berdiri dan Rasul sering duduk di situ. Demikian juga bersandar. Jadi dulu tempat ceramahnya Rasulullah itu di kayu itu. Sampai akhirnya Tamim Ad-Dari itu nanti bikinkan mimbar. Mimbarnya itu ada 3 tingkatan. Mimbar beliau ada 3 tingkatan. Ketika mimbar sudah jadi, setelah itu dibawa ke masjid, maka bongkakan kayu kurma itu diangkat, diambil, pengen dikeluarkan. Akhirnya ketika mau dikeluarkan, kayunya itu menangis, suaranya kayak bayi.
dan semua sahabat yang di masjid semuanya mendengar tangisan kayu itu. Setelah itu Rasulullah datang, kemudian dipeluk sama Rasulullah, dibopong seperti bayi yang ketemu dengan ibunya. Akhirnya bongkakan kayu itu diam. Setelah itu baru dikeluarkan sama Rasulullah dari masjid. Setelah itu diganti dengan mimbar yang baru, yaitu mimbarnya Rasulullah SAW, dan mimbarnya sederhana. Setelah itu Rasulullah kalau khutbah, beliau naik di atas mimbar itu. Tapi sebelumnya itu, sebelum dibikin sama tamim adari, Rasulullah itu berdiri di atas bongkakan kayu. Tamim adari ini beliau menceritakan tentang sabda Rasulullah SAW, walaupun beliau masuk Islam di akhir-akhir tahun 9 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Pengertian seperti ini yaitu mengartikan sesuatu dengan salah satu cabangnya. Yaitu ini ada di antara bentuk arti. Jadi kalau kita mau mendefinisikan sesuatu itu, ada di antara bentuk definisi itu apa? Mengartikan sesuatu dengan salah satu cabangnya. Contohnya di sini Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu ya nasihat. Padahal apa? Agama itu banyak sekali. Cabang-cabang agama Islam itu banyak. Di antara cabangnya itu nasihat. Nasihat itu salah satu cabangnya. Demikian juga contohnya Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Haji itu ya arafah. Padahal manasik haji itu bukan hanya arafah. Haji itu nanti tawaf. Demikian juga haji itu nanti macam-macam. Seperti sa'i. Demikian juga ihram, tahallul, dan yang lainnya. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan al-hajju arafah? Ad-dinu nasihah. Yaitu kenapa mengartikan sesuatu dengan salah satu cabangnya saja itu. Agama Islam itu ya nasihat. Terus mana sholatnya? Mana puasanya? Mana ibadahnya yang lainnya itu? Rasulullah mengatakan agama Islam itu ya nasihat. Maksudnya apa? Kalau mengartikan sesuatu dengan salah satu cabangnya, berarti menunjukkan bahwa cabangnya itu paling penting dari semua macam cabang-cabangnya itu. Contohnya ketika Rasulullah mengatakan misalkan al-hajju arafah, haji itu ya arafah. Maksudnya apa? Manasik haji yang paling penting itu ya arafah. Sehingga dengan adanya arafah baru bisa dinamakan ibadahnya itu haji. Kalau tidak ada arafah, tidak dinamakan ibadah itu dengan ibadah haji. Nah, jadi maksudnya itu haji yang memiliki banyak sekali manasiknya itu, yang paling penting manasik haji itu ya arafah. Sehingga Rasulullah mengatakan al-hajju arafah, haji ya arafah. Demikian juga Rasulullah mengatakan di sini ad-dinu nasihah, agama itu ya nasihat. Agama itu ya nasihat. Maka inti agama Islam itu ya nasihat. Manasik cabang agama itu banyak sekali. Tapi yang paling inti dalam agama kita itu, yang paling penting adalah nasihat. Sehingga nasihat itu merupakan inti dalam agama kita. Kenapa kita itu beragama? Intinya itu karena nasihat itu. Karena nasihat, maka itu banyak para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini, hadis yang pendek ini, kata para ulama, ahadu arba'iddin. Hadis ini setara dengan seperempat agama. Sehingga seperempat agama itu ya intinya nasihat. Sehingga ketika nasihat itu perkara yang paling penting, maka Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu ya nasihat. Dan Rasulullah mengatakan sampai 3 kali ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihat. Agama itu ya nasihat, agama itu ya nasihat. Nah, berarti nasihat itu paling penting, merupakan pilar agama kita. Pilar agama Islam itu ya nasihat. Sehingga Rasulullah mengatakan ad-din, agama itu ya nasihat, karena menjadi pilarnya. Dan nasihat itu apa? Nasihat itu dari kalimat nasoha. Kalau bahasa Arabnya itu, kita belajar bahasa Arab itu, nasihat itu nasoha yansohu nashan, nashan nasihatan. Nasoha, nasoha itu, sekarang pertanyaan di sini, nasoha itu apa? Jadi kita kalau belajar bahasa Arab itu penting, karena agama kita itu ya bahasanya pakai bahasa Arab. Al-Quran kita pakai bahasa Arab, hadis Rasulullah pakai bahasa Arab, ucapan sahabat bahasa Arab, ulama-ulama kita semuanya bahasa Arab.
Oleh itu bahasa Arab itu bahasa agama, agama Islam. Oleh itu kata Syekhul Islam, mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib. Belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada kaidah ma la yatimul wajib bihi illa bihi fahuwa wajib. Perkara di mana kewajiban enggak bisa dijalankan kecuali dengan perkara itu, maka hukum perkara itu juga wajib. Mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah itu wajib. Al-Qur'an dan Sunnah itu diturunkan untuk diamalkan. Tidak bisa kita amalkan kecuali kita pelajari. Tidak bisa kita pelajari kecuali kita faham bahasa Arab, karena Al-Qur'an bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Dan bahasa Arab itu bahasa terindah. Kenapa? Karena bahasa Arab itu enggak pernah berganti. Bahasa yang kekal dan abadi. Kata para ulama bahkan mengatakan bahasa Arab itu ya bahasa penghuni surga. Kenapa? Karena bahasa yang tidak pernah berganti. Tidak pernah berubah, tidak pernah hilang. Bahasa Arab itu bahasa yang dipilih sama Allah Ta'ala, bahasa yang kekal dan abadi. Oleh itu apa? Kita kalau baca Al-Qur'an, Al-Qur'an diturunkan sudah ribuan tahun yang lalu itu. Sudah ribuan tahun yang lalu, tapi kita baca, kita masih paham, bisa. Bahkan masih dipakai, bahasa Al-Qur'an masih dipakai dalam kehidupan manusia. Hadisnya Rasulullah Nabi Muhammad hidup sudah berapa ribu tahun yang lalu itu. Tapi kita baca sabdanya beliau, paham kita itu. Kita paham kenapa? Karena memang bahasa Arab itu enggak berubah. Selain bahasa Arab enggak ada yang seperti itu. Oleh itu bahwa semua bahasa itu enggak ada yang kekal dan abadi kecuali bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Baru kemerdekaan Indonesia itu yang jaraknya masih dekat dengan kita itu, kemerdekaan Indonesia itu. Itu pun sudah terjadi perubahan bahasa. Sehingga ada namanya ejakan lama, ejakan baru. Jakarta dulu DC. Setelah itu dihapus, ganti ejakan baru jadinya J saja. Jakarta berubah. Bahasa Jawa yang kita biasa menggunakan bahasa Jawa berubah juga. Sehingga terkadang orang-orang Jawa sekarang ngomong bahasa alus saja enggak paham itu. Kita kalau nonton wayang itu, lihat wayang misalkan, karena saya di kampung, di Salatiga itu di kampung, biasa mereka itu mbah-mbah kita itu kalau punya radio nontonnya dengernya wayang itu. Saya orang Jawa, bahasa wayang bahasa Jawa itu, tapi saya enggak paham. Ini wayang ini ngomong apa itu? Bahasa apa yang mereka baca? Padahal bahasa Jawa juga itu. Tapi kenapa saya enggak paham? Karena bahasa Jawa itu akan hilang. Akan berganti dengan bahasa yang baru seperti ini, kecuali bahasa Arab. Oleh itu bahasa Arab itu bahasa yang dipilih sama Allah Ta'ala sebagai bahasa agama kita, sehingga belajar itu hukumnya wajib. Nah, di dalam bahasa Arab itu penting sekali, ini hebatnya bahasa Arab itu, setiap ada lafad maknanya itu nanti kembali ke bahasa asalnya. Jadi ada namanya kembali ke bahasa asal. Ini bahasa asalnya itu apa? Sholat misalkan, sholat itu apa? Gitu. Kalau dalam bahasa agama kita itu kan sholat itu kan ibadah, sebuah lafad yang menunjukkan akan ibadah, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dibarengi dengan niatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu kan sholat yang kita pakai. Tapi bahasa itu secara sholat secara bahasa itu artinya apa? Artinya doa. Puasa misalkan yang akan datang, puasa itu apa? Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Kalau secara penggunaan agama kita, puasa itu adalah ibadah dengan cara menahan pembatal puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dibarengi dengan niatan. Tetapi apa? Tetapi nanti artinya itu enggak akan jauh dengan bahasa. Arti itu enggak akan jauh dengan bahasa. Nah, sekarang nasihat itu secara bahasa itu artinya apa? Nasoha dari nasoha yang sohu. Nasoha itu artinya apa sih sebenarnya itu? Maka di dalam bahasa Arab itu berbeda pendapat. Ulama bahasa Arab itu berbeda pendapat, nasihat itu arti secara bahasa itu apa? Ada yang mengatakan nasihat itu dari kalimat an-nushu. Nushu itu al-khulusu. Nushu itu al-khulus. Khulus itu menyaring. Ibaratnya kayak kalau saya mengatakan dalam bahasa Arab nasahtul asala. Saya menasihati asal madu. Maksudnya itu apa? Saya kalau ngambil madu, kemudian saya saring madu itu supaya yang kotor itu tidak masuk dalam campuran madu. Sehingga diperas, kemudian disaring. Lah, saya menyaring madu itu namanya nasahtu dalam bahasa Arab itu. Nah, berarti nasihat itu apa? Menyaring.
Ini sebagian bahasa Arab seperti itu. Tapi sebagian ulama bahasa Arab mengatakan enggak, nasihat itu diambil dari ucapan orang Arab yang mengatakan nasahtu thauba. Nasahtu thauba, saya menasehati baju. Apa maksudnya menasehati itu? Kalau ada yang lubang ditambal, dijahit. Saya menjahit baju, itu namanya nasahtu thauba. Berarti kalau kita perhatikan, berarti ada dua bahasa Arab ini. Nasihat itu ada dua secara bahasa itu. Yang pertama artinya menyaring, yang kedua artinya menjahit. Menjahit sesuatu yang berlubang. Kalau artinya menyaring, kalau nasihat itu artinya menyaring, berarti apa? Kita itu menyaring sebuah manfaat kita berikan kepada orang lain. Menyaring manfaat kita berikan kepada orang lain, sehingga kita itu benar-benar memberikan manfaat yang sudah difilter. Benar-benar itu manfaat, baik ucapan kita, perbuatan kita. Kalau kita ingin menasihati orang, maksudnya apa? Kita benar-benar saring ucapan kita itu. Tidak semua ucapan kita berikan kepada orang itu, tapi benar-benar kita saring nasihat kita itu. Itu namanya nasihat. Kalau nasihat itu diambil dari kalimat tadi, baju ketika berlubang kemudian kita jahit. Kalau menjahit berarti apa? Kalau kita melihat aibnya saudara kita, lubangnya, kekurangan saudara kita, kita tutupi. Kita menutupi kekurangan orang lain, itu dinamakan dengan nasihat. Nah, jadi kalau kita perhatikan berarti apa? Makna secara bahasa nasihat itu seperti ini. Intinya itu, kata para ulama, intinya itu apa nasihat itu? Nasihat itu adalah kalimatun jami'ah. Sebuah kata. Sebuah kata, kalimat. Kalimat itu kata. Dan itu terkadang bahwa kelirunya terjemahan. Dan banyak nanti bahasa Arab itu ketika diterjemahkan itu keliru. Keliru di Indonesianya itu. Seperti kalau kita belajar nahwu itu ada namanya kalimat, ada namanya jumlah. Ada kalimat, ada jumlah. Kalimat itu artinya kata. Kalimat itu kata. Kalau jumlah artinya kalimat. Kebalikan itu. Jadi ada namanya kalimat, ada namanya jumlah. Kalimat kalau digabung dengan kalimat namanya jumlah. Itu. Kalau di bahasa kita kata. Kata kalau digabung dengan kata artinya kalimat. Nah, bahasa Arabnya itu apa? Kalimat itu kata. Sedangkan kalimat itu jumlah bahasa Arabnya itu. Kenapa? Karena keliru bahasa. Bahasa Arabnya itu keliru, diterjemahkannya itu keliru, dan itu banyak kita dapatkan banyak bahasa Arab yang keliru. Dan hampir mayoritas bahasa Indonesia itu kan bahasa Arab itu. Tapi terkadang apa? Keliru. Jadi maksudnya itu nasihat itu apa? Nasihat itu kalimatun jami'ah, sebuah kata. Nasihat itu adalah sebuah kata yang sangat luas sekali cakupannya itu. Intinya apa? Tatadammanu qiyaman nasih lil mansuh lahu biwujuhil khair. Intinya apa? Intinya itu seorang yang menasihati itu dia mencurahkan semua kebaikan yang dia miliki. Dia itu mencurahkan semua yang dia miliki untuk yang dinasihati. Saya pengen menasihati. Nah, nasihat itu apa itu? Saya pengen mencurahkan semua kebaikan yang saya miliki untuk yang ingin saya nasihati. Nah, jadi maksudnya nasihat itu seperti itu. Jadi nasihat itu apa? Nasihat itu kata, ini saya bacakan ucapan Imam Abu Amr Ibn Salah. Beliau mengatakan, an-nasihatu kalimatun jami'ah. Nasihat itu apa? Nasihat itu sebuah kata yang sangat luas cakupannya. Intinya apa? Intinya itu tatadammanu qiyaman nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Intinya apa? Intinya itu seorang yang ingin menasihati mencurahkan semua kebaikan yang dia miliki untuk yang dinasihati. Iradatan wa fi'lan, baik keinginannya, dia punya keinginan seperti itu, wa fi'lan atau secara prakteknya. Benar-benar dia itu dalam prakteknya itu memberikan manfaat. Berarti kalau kita tanya misalkan berarti ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, maksudnya apa? Seorang yang beragama itu harus bisa mencurahkan manfaat yang dia miliki kepada yang ingin dinasihati, kepada orang yang lain. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya itu kalau kita itu beragama, kita itu menjadi orang yang bermanfaat. Maka itu kalau kita mengatakan ad-dinu nasihat, agama itu yang nasihat, maksudnya apa? Kalau Anda itu orang yang beragama, Anda harus menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat kepada siapa? Maka ditanya sama Rasulullah. Rasul ditanya, "Qulna liman ya Rasulullah, manfaat kepada siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan,
memberikan manfaat kepada Allah, memberikan manfaat kepada Al-Quran, memberikan Al-Quran kepada Rasulullah, memberikan manfaat kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kelima, memberikan manfaat kepada semua orang-orang yang beriman. Berarti maksudnya apa? Maksudnya itu kalau Anda itu orang yang beragama, maka Anda itu harus menjadi orang yang bermanfaat dimanapun Anda berada. Selama saya ada, saya harus bisa memberikan manfaat saya. Saya menjadi orang yang paling bermanfaat. Dan kalau kita sudah bisa menjadi orang yang paling bermanfaat, maka kita menjadi manusia terbaik. Siapa manusia terbaik itu? Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik orang, anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Kalau kita itu memberikan banyak manfaat kepada orang, maka berarti kita itu manusia terbaik. Oleh itu sifatnya para nabi dan rasul itu, sifatnya mereka itu apa? Sifatnya mereka itu barokah. Sifatnya mereka itu barokah. Dan barokahnya nabi dzatan wa maknan. Barokahnya nabi itu secara zat fisiknya mereka dan secara karakternya mereka, sifatnya mereka. Oleh itu Nabi Isa itu ketika dilahirkan, Allah telah mengatakan di dalam surat Maryam itu, ketika Nabi Isa dilahirkan, kan ketika dilahirkan itu kan Maryam itu kan bernazar, inni nazartu lirrahmani sauman, saya bernazar kepada Allah untuk saum secara bahasa yaitu apa? Menahan. Falan ukallimal yauma insiya, falan ukallimal yauma insiya, maka hari ini saya tidak akan ngomong dengan orang. Yaitu puasanya Maryam itu puasa secara bahasa, yaitu apa? Menahan dari omongan, tidak akan ngomong. Maka Maryam pulang bawa anak. Akhirnya Maryam ditanya, wahai Maryam, dari mana anak ini kamu dapatkan? Kamu kan dari keluarga baik gitu, bapak kamu orang baik, ibu kamu juga orang baik, kamu juga orang baik gitu, kok bisa-bisanya kamu punya anak itu? Padahal kan kamu itu gak menikah, kamu gak punya suami. Fa'asyarat ilahi, maka Maryam mengisyaratkan kepada anaknya, kepada Nabi Isa yang masih bayi. Akhirnya mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, wahai Maryam, bagaimana kita tanya sama bayi yang baru dilahirkan? Ini siapa ini? Ini bayinya siapa? Siapa orang tuanya itu? Bagaimana kita tanya itu? Akhirnya Nabi Isa yang masih bayi mengatakan, inni Abdullah, saya hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, Allah memberikan kepada saya kitab suci dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Setelah itu Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan saya sebagai orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Mubarak itu yang diberkahi dimanapun saya berada, dan Allah menguasakan saya untuk sholat puasa dan yang panjang. Nanti ucapan Nabi Isa itu. Nah, berarti sifatnya nabi itu apa? Sifatnya mereka itu mubarak. Sifatnya mereka itu mubarak. Apa mubarak itu? Orang yang diberkahi. Orang yang diberkahi itu apa? Berkah itu apa? Jadi berkah itu apa? Berkah itu kata para ulama al-khair al-kathir. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Sehingga berkah itu diambil dari kalimat birkah. Barokah itu sebenarnya bahasa Arabnya itu aslinya birkah. Ya, jadi birkah aslinya itu birkah. Birkah itu apa? Birkah itu kayak kolah air. Kalau kita di rumah, kita itu punya kolah. Nah, itu kolahnya itu namanya birkah. Tandon, itu namanya birkah. Seperti akal misalkan, akal. Akal itu bahasa Arab aslinya itu ikol. Ikol itu apa? Ikol itu tali kekang. Kalau kita punya kuda, kita punya binatang, kita punya talinya itu, tali kekangnya itu. Kayak kita punya motor, kita punya remnya itu. Nah, itu namanya akal. Kenapa? Karena akal itu digunakan untuk mengerem syahwatnya. Akal kita itu diciptakan sebagai rem, sebagai tali kekang untuk syahwat kita. Sehingga intinya lafaz itu gak akan jauh dari bahasa Arabnya itu. Nah, jadi birkah, jadi barokah itu diambil dari kalimat birkah. Birkah itu sifatnya tandon itu apa? Tandon itu sifatnya pertama mengumpulkan air yang banyak. Yang namanya air itu kan gak bisa datang banyak, akhirnya dikumpulkan jadi satu tempat menjadi banyak. Wasubutuhu, dan air itu tetap, karena karakter air itu kan mengalir, tetapi ditetapkan sehingga air itu bisa tersimpan di situ itu. Maka barokah itu seperti itu. Barokah itu apa? Kebaikan yang banyak dan kebaikannya tetap, bahkan kebaikannya itu terus bertambah.
Itu namanya barokah. Jadi barokah itu apa? Barokah itu dikaitkan dengan manfaatnya, kebaikannya. Contohnya misalkan gini, kita punya uang. Harta yang barokah itu apa? Bukan harta yang banyak. Harta yang barokah itu apa? Harta yang manfaatnya banyak. Sehingga terkadang apa? Terkadang ada orang kaya raya itu, jabatannya tinggi, gajinya luar biasa banyaknya itu, tapi manfaatnya gak ada. Sehingga apa? Sehingga kurang, kurang, dan kurang itu. Nah, berarti apa? Berarti hartanya gak barokah. Kenapa? Karena gak ada manfaatnya. Tapi ada orang biasa, orang tukang beca, orang yang tukang bersih-bersih sampah, dia punya rumah, dia punya anak banyak, anaknya sekolah semua. Uang yang dia miliki kok bisa sekali manfaatnya sebanyak itu? Bisa membiayai anak, bisa untuk membayar ini, bayar ini, bayar ini itu. Dari mana bisa itu? Secara akal nggak bisa itu. Itu namanya barokah. Tapi ada orang gajinya tinggi sekali, setiap sebulan gajinya misalkan 100 juta, rumah nggak punya, masih ngontrak, mobil masih kredit dan yang lain. Terus kemana uangnya itu? Uangnya hilang semuanya itu. Kenapa? Karena gak ada barokah. Waktu yang barokah, apa waktu yang barokah itu? Waktu yang manfaatnya banyak. Sehingga kita dengan umur sekarang, misalkan kita umur 30 tahun, umur 40 tahun, sudah berapa manfaat yang sudah Anda dapatkan dari umur Anda itu? Kita sudah mendapatkan banyak. Ulama-ulama salaf kita itu, umur-umur pendek mereka itu. Imam Syafi'i umurnya berapa? Umurnya 40 berapa tahun itu? 54 tahun. Berapa karyanya? Imam Nawawi 45 tahun, Syekhul Islam 45 tahun. Masya Allah, umur segitu manfaatnya luar biasa itu. Berarti apa? Berarti umurnya itu barokah. Demikian juga bahwa intinya barokah itu apa? Barokah itu al-khair al-kathir, banyak sekali manfaatnya. Maka seorang muslim itu kalau dia beragama Islam, dia itu harus bermanfaat. Kemana saja kita berada, waja'alani mubarokan aynamakuntu, kata Nabi Isa, Allah menjadikan saya sebagai orang yang diberkahi. Yaitu apa? Allah itu memberikan saya manfaat. Aynamakuntu, di mana saja saya berada, setiap saya ada, manfaat itu ada. Maka hendaknya apa? Setiap kita itu seperti itu. Walaupun terkadang apa? Kita bisa memberikan manfaat kepada orang itu enggak banyak. Misalkan manfaatnya itu dengan ngomong saja wis. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, minimal manfaatnya itu apa? Diam saja. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang itu dengan cara apa? Dengan diamnya kita. Daripada kita ngomong, malah kita membuat orang itu sakit hati, saya diam. Kalau ditanya, terus manfaatnya apa dengan diam? Saya memberikan manfaat dengan tidak melukai hati orang. Minimal apa? Minimal kalau kita itu beragama Islam, kita itu di mana saja itu bisa memberikan manfaat. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, terus nasihat itu, kita mencurahkan manfaat yang kita miliki itu, kebaikan yang kita miliki itu, untuk apa? Untuk siapa, wahai Rasulullah itu? Maka Rasulullah mengatakan, yang pertama untuk Allah Ta'ala. Jadi nanti ada lima, untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin, kemudian yang kelima, untuk orang muslim yang lainnya, yaitu yang awamnya, masyarakatnya. Al-Imam Ibnu Shalah, saya bacakan ucapan beliau. Yang pertama, fan nasihatu lillah. Kalau kita ingin memberikan nasihat kepada Allah, caranya gimana? Saya ingin memberikan manfaat kepada Allah. Allah enggak butuh manfaat dari kita itu. Tapi apa? Manfaat itu nanti akan kembali ke kita juga manfaatnya itu, pahalanya itu kembali kepada kita. Terus bagaimana caranya itu? Beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau, tauhiduhu. Dengan cara apa kita itu memberikan manfaat kepada Allah? Dengan cara kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalal. Yang kedua, dengan kita sifati Allah dengan sifat yang sempurna. Kita jangan merendahkan Allah Ta'ala, jangan sampai kita sifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Wa tanzihuhu amma yadaduhu wa yukhalifuhu. Dan kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang merendahkan martabat Allah Ta'ala. Wa tajannubu ma'asihi. Berarti yang pertama, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada Allah Ta'ala itu, yang pertama, kita kuatkan tauhid kita. Kita kuatkan tauhid kita, baik tauhid dalam masalah rububiyah. Kita meyakini Allah sebagai sang Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, dan Allah itu yang memiliki alam semesta itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kuatkan tauhid asma dan sifat kita. Asma Allah dan sifat Allah Ta'ala. Allah memiliki nama yang husna. Demikian juga Allah memiliki sifatul ula.
Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Sehingga apa? Sehingga kita itu benar-benar sifati Allah dengan sifat yang sempurna. Allah punya tangan enggak? Allah punya tangan. Kenapa kita Anda menetapkan Allah punya tangan? Karena Allah sendiri yang berfirman, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang luas. Sehingga ketika Allah mengatakan Allah memiliki dua tangan, kita mensifati Allah itu memiliki dua tangan. Tapi tangannya Allah enggak seperti tangan kita. Allah punya tangan, manusia punya tangan, tapi tangan Allah beda dengan tangan makhluk. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai kita sifati Allah dengan kerendahan. Allah enggak punya tangan. Allah enggak punya wajah. Terus bagaimana firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Senantiasa kekal dan abadi wajah Allah Ta'ala. Setelah itu datang orang-orang mengatakan, enggak, wajah itu bukan wajah. Allah enggak layak punya wajah. Nah, terus bagaimana dengan ayat ini? Wajah itu artinya kehormatan. Berarti apa? Berarti telah merendahkan Allah Ta'ala dengan menolak sifat yang telah Allah sifati untuk dirinya. Jadi yang pertama itu, kalau kita ingin mentauhidkan Allah Ta'ala, kita tauhidkan, kuatkan tauhid kita, tauhid rububiyah, asma dan sifat, tauhid uluhiyah. Dengan kita itu kembali kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, wa tajannubu ma'asihi. Cara kita memberikan nasihat kepada Allah Ta'ala itu, tinggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan semua yang dilarang sama Allah Ta'ala. Wal qiyamu bi ta'atihi wa mahabihi bi wasfil ikhlas. Dan kita berjuang untuk taat kepada Allah Ta'ala, mencintai Allah Ta'ala dengan keikhlasan kita. Wal hubbu fihi wal bughdhu fihi. Kita cinta dan kita membenci karena Allah Ta'ala. Kita cinta sama orang karena Allah Ta'ala. Kita membenci orang karena Allah Ta'ala. Kita berkumpul karena Allah, kita berpisah karena Allah Ta'ala. Sehingga kita nanti bisa menjadi 7 golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala. Di antara 7 golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala itu, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang berkumpul karena Allah Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah Ta'ala, mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Kenapa kita itu dekat sama orang? Karena dia itu cinta sama Allah Ta'ala, karena dia itu ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga saya dekat sama dia. Kenapa kita itu jauh dari seseorang? Karena dia itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita jadikan cinta karena Allah, benci juga karena Allah Ta'ala. Wa jihadu man kafara bihi. Kemudian beliau mengatakan, dan kita harus berjihad melawan orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang mencela Allah Ta'ala. Wa du'a'u ila dzalika wal hathu alaihi. Kemudian terakhir beliau mengatakan, dan kita wajib berdakwah untuk Allah Ta'ala, yaitu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama dinamakan dengan nasihat lillah. Jadi nasihat yang pertama itu apa? Kita curahkan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki untuk Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Tadi kita kuatkan tauhid, kita mengamalkan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah Ta'ala, kita mencintai seseorang dan membenci Allah Ta'ala, dan kita berjihad melawan orang-orang yang membenci Allah Ta'ala, orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala dengan potensi yang kita miliki. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa nasihatu li kitabihi, nasihat kepada Al-Qur'an. Yaitu nasihat kepada Al-Qur'an itu apa? Kita berjuang sekuat tenaga untuk memberikan manfaat kepada Al-Qur'an. Bagaimana caranya itu? Beliau mengatakan wal al-imanu bihi, dengan cara kita beriman kepadanya. Kita beriman kepada Al-Qur'an. Wa ta'zimuhu, kita muliakan Al-Qur'an. Wa tanzihuhu, dan kita sucikan Al-Qur'an. Dan kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman-Nya Allah. Kalau firman Allah itu berarti apa? Ucapan Allah. Al-Qur'an itu ucapan Allah Ta'ala. Kalau ucapan Allah, Allah itu berfirman dengan suara dan kalimat. Dan suaranya Allah didengar, Malaikat Jibril mendengarnya. Sehingga kita katakan berarti kalau Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, kita orang muslim mengatakan Al-Quran itu firman Allah dan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Jangan sampai kita mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena kalau kita katakan Al-Quran makhluk, berarti Al-Quran disamakan dengan kita yang makhluk. Al-Quran firman Allah yang bukan makhluk. Maka kalau kita itu beriman sama, kita itu memberikan nasihat kepada Al-Quran, yang pertama kita kuatkan iman kita kepada Al-Quran. Watilawatuhu hakotilawatihi. Kemudian yang kedua kata beliau, dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, baik secara hukum bacaannya, mempelajari tentang tajwid, makharijul huruf, atau
membaca sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita baca sesuai dengan pemahaman ulama-ulama kita, jangan kita fahami Al-Qur'an dengan akal pendapat kita. Wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi, dan kita berhenti terhadap syariat yang ada dalam Al-Qur'an, baik perintah ataupun larangan. Wa tafahhumu 'ulumihi wa amsalihi, dan kita sabar untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an dan kandungan di dalamnya. Belajar Al-Qur'an butuh kesabaran. Maka di antara cara kita menasihati Al-Qur'an adalah kita sabar untuk mempelajari Al-Qur'an, wa tadabbur ayatihi, untuk memahami kandungan isinya, wa du'a'u ilaihi. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, dan kita wajib berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an, wa dzabbu tahrifil ghalin. Kemudian beliau mengatakan, dan selanjutnya kita wajib membela Al-Qur'an dari penyimpangan dalam penafsiran. Jika ada orang-orang yang datang kemudian menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan akal kepala mereka, maka kita harus membela Al-Qur'an. Jika seandainya ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya siapa yang sudah tingkatan makrifat tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Berarti apa? Berarti menyembah Allah itu sampai yakin kita itu. Kalau sudah yakin tentang Allah, kita selesai itu. Maka kita bantah mereka itu. Yang dimaksudkan dengan keyakinan itu bukan makrifat, bukan. Al-yakin di sini itu artinya adalah al-maut, kematian. Sehingga setiap orang yang datang membawa syubhat Al-Qur'an, datang untuk merusak agama kita dengan kerancuan Al-Qur'an, maka kita datang untuk membela Al-Qur'an. Wa ta'nil mulhidina anhu. Demikian juga kita harus berjuang, berjihad terhadap orang-orang yang mencaci maki Al-Qur'an. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wan nasihatu li Rasulillah. Nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribun min dzalika. Mirip dengan Al-Qur'an, beliau mengatakan al-imanu bihi. Yang pertama, dengan cara kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa bihi, dan apa yang saja yang didatangkan sama Rasulullah, wa tauqiruhu wa tabjiluhu. Kita mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tamassuk bi taatihi, dan kita taat kepada beliau, wa ihya usunnatihi, menghidupkan sunnahnya beliau. Wastitharatu ulumihi wa nasyruha, demikian juga kita menyebarkan ilmu beliau. Wa mu'adatu man adahu, dan kita benci orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, hatta orang tua kita sendiri. Siapa yang membenci Rasulullah, kita benci kepada dia. Siapa yang mencintai Rasulullah, kita juga ikut mencintai orang itu. Wa mu'alatu man walahu, dan kita mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhalluq bi akhlaqihi, dan kita berjuang untuk berakhlak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addub bi adabihi, dan beradab sesuai dengan adabnya beliau. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi. Kemudian terakhir beliau mengatakan, dan kita mencintai keluarganya beliau dan sahabatnya beliau. Dan kita lawan, kita berjihad melawan orang yang mencela beliau, mencela keluarganya beliau, dan mencela sahabat-sahabatnya beliau. Jika seandainya datang orang Syiah, kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah pezina, maka kita lawan orang itu. Kenapa? Karena istrinya Rasulullah dicaci maki dengan pezina, saya enggak terima. Sebagaimana saya marah ketika istri saya dijuluki pelacur, saya pun akan marah melebihi itu ketika ada orang yang mengatakan istrinya Rasulullah itu pezina. Jika seandainya ada orang mengatakan Abu Bakar dan Umar kafir, maka saya akan marah dengan orang itu. Sebagaimana saya marah ketika teman sahabat karib saya dijuluki dengan orang kafir, saya pun akan marah juga itu. Maka siapa yang ingin menasihati Rasulullah SAW, dia harus menguatkan iman dia. Bukan hanya iman saja, tapi setelah itu dia harus menghidupkan sunnahnya. Berjuang untuk menghidupkan sunnahnya, untuk menyebarkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dia cinta sama orang yang mencintai Rasulullah, dia benci kepada orang yang benci sama Rasulullah, dan dia mencintai orang yang dicintai sama Rasulullah SAW. Rasulullah cinta kepada keluarga beliau, ahlul baitnya beliau, Rasulullah cinta kepada para sahabat. Maka kita pun harus mencintai ahlul baitnya beliau, demikian juga sahabat-sahabatnya beliau. Kemudian yang keempat, wan nasihatu li aimatil muslimin, menasehati para pemimpin kaum muslimin. Yaitu apa? Berjuang untuk memberikan manfaat kepada mereka. Bagaimana kita memberikan manfaat kepada para pemimpin? Beliau mengatakan mu'awanatuhum alal haqqi. Kita berjuang untuk membantu mereka, para pemimpin, dalam kebaikan. Dengan cara apa?
wa ta'atuhu, dengan cara kita taat kepada mereka. Selama pemimpin kita itu memerintahkan kepada sesuatu yang bukan maksiat, maka kita sebagai ahlu sunnah, kita sebagai orang yang beragama, maka kita taat kepada mereka. Demikian juga apa? Kita bantu mereka. Dengan cara apa kita membantu mereka itu? Dengan cara kita doakan mereka. Ahlu sunnah wal jamaah itu mendoakan para pemimpin. Sampai ada seorang ulama mengatakan, laukanat li da'watun mustajabah, jika seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, laja'al tuhali sultan, akan saya berikan doa itu kepada pemimpin saya. Akhirnya beliau ditanya, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan, karena kalau pemimpin saya, pemimpin kita itu baik, baiknya untuk dia sendiri dan kepada masyarakatnya. Tapi kalau pemimpinnya rusak, maka rusaknya kepada masyarakatnya juga yang merasakan itu. Maka menasihati pemimpin itu dengan cara membantu mereka, tolong mereka dalam kebaikan, kita taat kepada mereka selama bukan sesuatu yang maksiat. Kalau sudah maksiat yang mereka perintahkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapa saja dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa tadhkiruhum bihi, demikian juga kita ingatkan mereka jika memang mereka itu punya kekeliruan, tapi dengan cara yang baik. Siapa yang ingatkan? Orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang didengar sama pemimpin. Kalau kita sampaikan kepada ulama-ulama, biarkan nanti ulama yang menasihati kepada pemimpin. Wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin, dan kita ingatkan mereka dengan lemah lembut kita. Jika seandainya sosok Fir'aun saja, Fir'aun yang kafir nyata itu saja, sampai Nabi Musa dan Nabi Harun dikatakan sama Allah Ta'ala, wahai Musa dan Harun, datangi Fir'aun, datang kepada Fir'aun itu, wa qula lahu qawlan layyinan, ucapkan kepada Fir'aun kalimat bahasa-bahasa yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun itu nanti dia itu ingat, sadar, dan dia nanti takut kepada Allah Ta'ala. Siapa itu? Fir'aun. Pemimpin sekelas Fir'aun saja, Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk ngomongnya dengan cara yang baik, qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Apalagi pemimpin kita enggak setingkat Fir'aun mereka itu. Pemimpin kita, pemerintah kita itu, mereka masih muslim. Ketika mereka masih muslim, maka nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan cara dan yang lainnya, dengan kekerasan dan yang bukan. Kita menasihati dengan cara yang baik. Wa mujanabatul wudhubi alaihim, dan kita jauhkan untuk mencela mereka dan merendahkan mereka. Jangan sampai kita itu mencela pemimpin, mencela mereka, demikian juga merendahkan mereka. Pemimpin itu, kata para ulama, pemimpin itu ibaratnya binatang buas. Pemimpin itu kayak binatang buas. Kalau kita itu melawan binatang buas dengan kekerasan, maka kita akan ditekan sama mereka itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya kita lembuti. Sebuas-buas binatang buas, kalau setiap hari kita berbuat baik kepadanya, dia pun akan luluh hatinya. Demikian juga pemimpin. Maka pemimpin kita itu, kalau kita ingin menasihati dengan cara yang baik, bukan dengan cara dicaci maki, bukan dengan cara dengan diumbar, aibnya di mimbar-mimbar, di jalan-jalan, bukan. Itu bukan metode kita. Walaupun dalam mengingkari kezaliman penguasa itu pun khilaf di antara ulama, yaitu apakah kita itu kalau ada pemimpin yang berbuat keliru, mengeluarkan undang-undang yang keliru, kita harus mengingkari itu, karena wajib seorang muslim itu kalau melihat kemungkaran itu harus kita ingkari. Pertanyaan, terus cara mengingkari kita bagaimana caranya itu? Tentang cara mengingkari, kalau ada kemungkaran, kemudian kita mengingkari itu, memang terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, kalau pemimpin itu mengamalkan kekeliruan, mengamalkan kemungkaran, kita mengingkarinya dengan cara kita itu lemah lembut, datang empat mata. Jika kita enggak mampu, sampaikan kepada orang yang mampu ngomong kepada pemimpin empat mata. Ada yang mengatakan seperti itu, mengambil dalil tentang Usama bin Zaid. Ketika ditanya, wahai Usama, kenapa engkau tidak menasihati Uthman? Beliau mengatakan, saya sudah menasihati Uthman, dan nasihat saya enggak mungkin saya sebarkan kepada kalian. Demikian juga dalam sebuah hadis, siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka ambil tangannya, nasihati empat mata. Sehingga sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi sebagian ulama, mereka mengatakan jika kezaliman penguasa, bukan kezaliman, kemungkaran yang dikerjakan penguasa itu terang-terangan dan bahaya bagi umat kalau nggak diingatkan, dan kita nggak bisa sampai kepada penguasa, tapi kita punya lisan untuk mengingatkan, maka
Sebagian ulama mengatakan boleh mengingkari kemungkaran yang sudah merajalela itu dengan kita di hadapan banyak orang. Dan itu yang dijalankan sama Syekh Mukbil. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala sering beliau itu ketika ngisi kajian sering membantah para penguasa yang mengeluarkan undang-undang yang kezaliman. Beliau membantah itu. Ketika dinasihat ditanya misalkan Syekh Mukbil, kenapa Anda sikapnya seperti itu? Beliau mengatakan karena hadis tentang siapa yang ingin menasihati pemimpin ambil tangannya, hadisnya dhaif bagi beliau. Hadisnya dhaifkan sama beliau sehingga beliau sering sekali membantah penguasa di majlisnya beliau. Jadi intinya ini semuanya tentang masalah ingkar mungkar. Tapi kalau sampai tingkatan mencela, mencaci, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang tidak layak, tetap ahlu sunnah tidak meyakini seperti itu. Cuma kalau kemungkaran yang jelas-jelas kemungkaran itu, bagaimana sikap kita? Apakah kita diam? Apakah kita itu menasihati pelan-pelan? Dan itu khilaf di antara para ulama jika kemungkarannya itu sudah jelas-jelas kemungkaran. Nah, tetapi kalau pemerintah yang berbuat dosa, apalagi dosanya itu tidak menjadi undang-undang, ulama kita itu banyak mendoakan. Dan yang paling penting itu apa? Doa. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak sekali di antara kita, hatta teman-teman yang sudah ngaji. Teman-teman yang sudah ngaji itu terkadang apa? Diuji dengan pemimpin seperti ini, kita gak sabar. Dan pemimpin yang zalim itu bukan hanya kita itu. Bukan hanya kita yang merasakan itu, ulama-ulama kita pun merasakan itu. Bahkan banyak ulama yang dibunuh sama para pemimpin itu banyak sekali itu. Tapi apa? Mereka sabar. Pemimpin kita gak lebih parah daripada pemimpin zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena pemimpin mereka zamannya Imam Ahmad itu bikin undang-undang sampai masuk ke ranah akidah. Undang-undangnya bukan masalah dunia itu. Kalau kita kan kebanyakan urusan dunia itu, undang-undang pemimpin kan masalah dunia, enggak sampai masuk ke ranah akidah gitu. Coba ini undang-undang masuknya ke ranah akidah. Yaitu apa undang-undangnya zamannya Imam Ahmad itu? Al-Qur'an makhluk. Itu kan akidah itu. Al-Qur'an makhluk, dan siapa yang tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk hukum mati. Tuh, undang-undang masalah ranahnya ke akidah, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia apa sih kita ributkan gitu. Dan kebanyakan apa ributnya kita dengan pemimpin itu masalah duit semuanya itu, masalah dunia saja itu. Pemimpin kita sama sekali masalah keyakinan dibuka lebar. Sehingga apa tidak ada paksaan masalah keyakinan, dan itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala itu. Terhadap pemimpin kita, kenapa? Karena urusan keyakinan dibuka lebar. Tidak ada paksaan. Zamannya Imam Ahmad enggak, siapa yang mengatakan Al-Qur'an tidak kafir, maka dia itu Al-Qur'an tidak makhluk kafir. Bagi pemimpin akhirnya dihukum mati. Sampai banyak ulama-ulama yang dibunuh gara-gara mengatakan Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk. Terus sikapnya Imam Ahmad bagaimana? Imam Ahmad sabar. Walaupun beliau dipenjara, beliau dicambuk, sampai beliau itu dibaikot, tidak boleh menyampaikan ilmu, bayangkan Imam Ahmad itu. Sampai kalau ketahuan Imam Ahmad itu menyampaikan hadis, penjara Imam Ahmad itu. Sehingga apa? Imam Ahmad cuma sholat saja di masjid kalau mampu itu. Beliau pun sudah tua. Sampai beliau pun gak bisa jalan karena dicambuk itu. Tapi apa? Beliau tidak boleh menyampaikan ilmu. Akhirnya apa? Beliau diam. Beliau diam. Sampai akhirnya majlis ilmunya beliau semuanya tutup semua itu. Coba kalau kita lihat zaman kita masih mending. Kita dakwah masih berjalan, masjid masih ada. Apa sih beratnya kita itu? Urusan dunia saja yang kita ributkan kan gitu. Ya kan? Semua urusan dunia semuanya itu. Tetapi kalau urusan agama, ya ini jadi masalah ini. Kita alhamdulillah masih bersyukur kepada Allah taala ketika pemimpin kita tidak mengusik tentang agama kita. Ya, agama kita masih diizinkan kita beragama kepada Allah taala. Itu masih kita Masya Allah luar biasa itu. Coba kalau seandainya kita zamannya beliau, zamannya Imam Ahmad itu. Di hadapan kita pedang. Kita ditanya, "Kamu akidah kamu apa? Al-Qur'an makhluk atau tidak?" Coba kalau seandainya kita mengatakan Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk, kita ditebas leher kita itu. Bagaimana pemimpin kita seperti itu? Gitu? Imam Ahmad masih sabar. Sampai pemimpin mati, datang pemimpin yang kedua, seperti itu juga Imam Ahmad masih sabar. Sampai tiga pemimpin, tiga raja waktu itu, Imam Ahmad disiksa dan Imam Ahmad sabar. Kenapa? Karena bahaya kalau seandainya kita lawan pemimpin dengan kekuatan, kekuatan sama kekuatan itu nanti musibah yang terjadi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nasihat yang terakhir, wan nasihatu li amatil muslimin, menasihati kaum muslimin secara semuanya. Yaitu apa? Berjuang untuk memperbaiki mereka, memberikan manfaat kepada mereka, irsyaduhum ila masalihihim. Kita berjuang untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan mereka. Wa ta'limuhum umur dinihim wa dunyahum. Kita berjuang mengajari mereka kebaikan.
wasatru auratihim, dan kita menutup auratnya mereka, aibnya mereka. Wasaddu khalatihim, dan kita berusaha menutup tentang kebutuhan mereka kalau kita mampu. Wa nusratuhum ala a'dahihim, dan kita menolong mereka jika berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Wa dzabbu anhum, kita bela mereka. Wa mujanabatul ghisy, dan kita jauhi curang kepada mereka, hasad kepada mereka, dan mencaci maki mereka. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, dan hendaknya kita mencintai untuk mereka sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan kita membenci kepada mereka apa-apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Dan yang lainnya, setelah itu beliau mengatakan, dan di antara bentuk wa min anwa'i nusaihim, di antara bentuk nasihat kepada mereka itu nusuhuhum bidaf'il adza wa makruhi anhum, kita berjuang untuk menangkal kerusakan yang akan menimpa mereka. Apa itu kerusakannya? Itu musibah, musibah yang Allah datangkan, baik musibah alam, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya. Dengan cara apa? Kita dakwai mereka supaya mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita rangkul tangan mereka ketika mereka itu berbuat dosa, kita arahkan mereka untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka itu bodoh terhadap agama, kita ajari mereka. Jika mereka itu menyimpang dari jalan yang benar, kita rangkul lagi, kita arahkan yang benar lagi itu. Dan kita dakwai mereka, kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Demikian juga kita berjuang untuk menghilangkan kerusakan yang ada dalam diri mereka. Walaupun, kata beliau bagus sekali itu, walau bihusuli dararin lahu fi dunyahu, walaupun terkadang kalau kita berjuang untuk memperbaiki orang, terkadang kita harus berkorban untuk dunia kita. Karena rasa cinta kita kepada manusia, kepada kaum muslimin, kita cinta sama mereka itu. Terkadang kecintaan kita kepada mereka, kita menasihati mereka, terkadang kita harus mengorbankan dunia kita. Terkadang waktu kita harus dikorbankan. Terkadang harta kita harus dikorbankan. Terkadang keluarga kita harus dikorbankan. Bahkan kata para ulama, terkadang jasad kita harus dikorbankan. Sampai banyak ulama salaf yang mengatakan, ulama salaf mengatakan, waditu annal khalqa atau Allah, saya berjuang berharap jika seandainya semua manusia itu taat kepada Allah Ta'ala. Wa anna lahmi qurida bil maqarid, dan saya rela jika seandainya daging saya itu dipotong-potong sebagai korbannya. Saya enggak ada masalah mati saya itu sampai dibakar selama manusia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan, ya laitani amiltu fikum bi kitabillah. Saya berjuang, saya berharap saya itu bisa menegakkan Al-Qur'an di hadapan kalian. Wa amiltum bihi, dan kalian bisa menjalankan Al-Qur'an. Fa kullama amiltu fikum bi sunnah, dan saya itu setiap satu sunnah saya amalkan untuk kalian itu, wa qa'amini adwun, kayak satu anggota badan saya itu lepas. Saya berjuang untuk menegakkan kebenaran di hadapan kalian itu, kayak anggota badan saya itu lepas itu. Hatta yakuna akhiru syai'in minha khuruju nafsi, sampai nanti saya berjuang menyebarkan sunnah, menyebarkan Islam itu di hadapan kalian, sampai nanti terakhir titik terakhir saya itu keluarnya ruh saya dari jasad saya, dan saya enggak ada masalah itu, rela. Yang penting apa? Yang penting saya memberikan manfaat kepada orang. Oleh itu terkadang itu demi masyarakat supaya mereka beriman kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah, terkadang nyawa itu jadi korbannya, jadi taruhannya. Sampai ada seorang pemuda itu yang sangat terkenal sekali, namanya kisah Ashabul Ukhdud. Ketika dia berdakwah di masyarakat yang mana rajanya itu mengaku dirinya Tuhan. Sampai akhirnya apa? Ketika sudah mulai banyak yang beriman, akhirnya ditangkap dia itu, pemuda ini. Setelah itu apa? Dia dibunuh dengan bermacam-macam cara, enggak bisa dibunuh. Dibawa ke lautan, enggak bisa mati juga itu. Dibawa ke atas gunung, enggak bisa mati juga. Dilempar dari atas gunung, enggak bisa mati itu. Akhirnya dia datang kepada raja, mengatakan, "Wahai raja, kalau kamu bisa mau membunuh saya, caranya cuma satu." Bagaimana caranya itu? Kamu kumpulkan semua masyarakat, kemudian kamu menyalip saya. Setelah itu ambil anak panah saya itu. Setelah itu kamu panah diri saya dengan mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut Allah Tuhannya pemuda itu. Kalau dengan cara ini baru kamu itu bisa membunuh saya. Akhirnya kumpulkan semua masyarakat, kemudian orang itu pemudanya disalib. Setelah itu rajanya ngambil anak panah, kemudian dengan suara lantang dia mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Akhirnya anak panah dilemparkan, kemudian anak panah itu menembus sudah. Sudah itu antara mata dan telinga, tembus. Sampai akhirnya apa? Pemuda itu mati. Tapi ketika pemuda ini mati, apa hasilnya itu? Semua masyarakat beriman kepada Allah Ta'ala.
Akhirnya ketika masyarakat beriman kepada Allah Ta'ala, setelah itu rajanya murka dan marah, kemudian bikin parit besar, kemudian dibakar, kemudian matan. Siapa yang tidak kembali kepada anak kehamanan nenek moyang, bakar hidup-hidup. Akhirnya dalam satu hari 70 ribu orang yang dibakar dalam satu harinya itu. Sampai ada yang terakhir itu seorang ibu sedang bawa anaknya bayi, kemudian diseret mau dimasukkan ke dalam api. Kemudian ibu itu kasihan dengan anaknya. Setelah itu dia mulai mundur, mau kembali kepada agama nenek moyang yang mengatakan Tuhan itu raja. Akhirnya anaknya mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah engkau, fa innaki alal haqqi, karena engkau itu di atas kebenaran. Akhirnya dipegang erat putranya, bayinya itu. Setelah itu perempuan itu masuk ke dalam api itu. Nah, parit-parit api ini yang dinamakan dengan Uhdud, sehingga namanya itu Ashabul Uhdud. Kutila Ashabul Uhdud dalam ayatnya yang seperti itu. Jadi maksudnya itu apa? Terkadang kalau kita itu ingin berjuang menasehati kaum muslimin, terkadang kita itu harus berkorban. Berkorban waktu kita, berkorban tenaga kita, berkorban biaya, berkorban keluarga, dan berkorban apa yang kita miliki. Baru kita itu bisa memberikan nasihat, manfaat kepada manusia. Terakhir, Fudail bin Iyad mengatakan, saya ucapkan ucapan beliau, bagus sekali beliau mengatakan, ma adroka indana man adroka bikathrati sholati wasiyam. Di sisi kami, kata Fudail bin Iyad, untuk mencapai kepada tingkatan paling tinggi di antara kita itu bukan dengan banyaknya sholat dan puasa. Kenapa? Karena sholat dan puasa itu banyak yang sudah mengamalkan. Tapi beliau mengatakan, wa innama adroka indana bisakhoil anfus. Tetapi orang bisa sampai tingkatan puncak paling tinggi derajatnya itu dengan bersihnya jiwa. Ketika kita itu bisa membersihkan jiwa kita itu, wasalamatus sodr, dan dengan cara menyelamatkan hati kita dari kaum muslimin, tidak mencela, tidak membenci, tidak ghibah mereka, tidak hasad kepada mereka, wan nushilil ummah, dan kita ikhlas untuk menasihati mereka. Kenapa? Karena itu metodenya para anbiya dan rasul. Nabi dan rasul itu kalau mereka berdakwah, kata mereka, inni lakum nasihun amin, saya itu pemberi nasihat saja itu. Saya tidak minta upah sama kalian itu. Saya tidak meminta ganjaran kalian, ucapan pujian kalian, tidak. Saya itu hanya meminta balasan dari Allah Ta'ala. Sampai akhirnya apa? Mereka dicaci maki, bahkan mereka diusir, bahkan mereka dibunuh. Padahal apa? Mereka enggak minta sedikit pun dari hartanya manusia. Mereka ikhlas tujuannya supaya manusia itu kembali kepada Allah Ta'ala. Bagus, terakhir, bagus sekali ini, masya Allah, penting sekali. Wa kana salafu idza aradu nasihata ahadin, penting metode bagaimana cara kita nasihati itu. Ulama-ulama salaf itu kalau pengen menasihati seseorang, wa'adhu husirron, mereka itu memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian mereka mengatakan, dan itu terkenal ucapannya Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu fi ma bainahu wa bainahu fahiya nasihatun. Siapa yang menasihati saudaranya empat mata, antara dia dengan saudaranya saja itu, enggak ada yang tahu itu, maka itu yang dinamakan dengan nasihat. Wa man wa'adahu ala ru'usin nas, tetapi siapa yang menasihati di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak, fa innama wabakhahu, dia bukan menasihati tapi dia sedang mencelanya. Siapa yang menasihati orang tapi di hadapan orang lain, maka dia itu telah mencaci maki orang itu, bukan menasihati. Oleh itu kata Imam Syafi'i belum mengatakan, saya akan terima semua nasihat yang disampaikan kepada saya empat mata. Tapi siapa yang menasihati saya di hadapan orang lain, saya tidak akan menasihati. Kenapa? Dia bukan menasihati saya, dia itu sedang mencaci maki saya, dan saya tidak akan terima itu. Siapa yang menasihati empat mata, datang kepada saya, nasihati saya itu, maka itu namanya nasihat, dan itu saya terima. Tetapi kalau menasihati di hadapan orang, saya enggak akan terima, karena itu bukan nasihat. Yang wajib kita terima itu nasihat orang. Tetapi kalau caci makian orang, kita enggak terima dengan caci makian itu. Maka itu Rasulullah SAW itu, apalagi kalau ada orang yang ingin minta nasihat kepada kita, itu kita nasihati dengan cara yang baik. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Dan inti agama telah kita sebutkan, inti agama itu seperti itu. Maka kalau Anda itu beragama, Anda itu harus berjuang untuk memberikan manfaat kepada Allah, memberikan manfaat kepada agama Allah, memberikan manfaat kepada Al-Quran, memberikan manfaat kepada Rasulullah, memberikan kepada pemimpin, dan memberikan manfaat kepada semua kaum muslimin. Sehingga dimanapun kita berada, orang yang beragama itu, orang yang dimanapun dia berada, dia itu memberikan manfaat kepada orang
Jangan sampai kita itu menjadi orang yang hina, orang yang tercela. Apa? Orang yang tidak ada barokahnya, orang yang tidak ada kebaikannya. Setiap dia ada mesti kerusakan yang ada, setiap dia ada mesti menyakiti hati kita itu. Maka itu orang yang paling dibenci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka bagi orang itu, celaka bagi orang itu, celaka bagi orang itu. Maka Rasulullah ditanya, "Wahai Rasul, siapa itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Siapa? Orang-orang yang tetangga-tetangga, teman-temannya itu enggak selamat dari lisannya." Yaitu orang-orang yang kemanapun dia ada mesti kerusakan, semua orang jauh itu, semua orang menghindar itu. Kenapa? Karena dia itu isinya semuanya kerusakan, kejelekan isinya itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesaikan hadis yang ke-7. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk hadis yang ke-8 tentang masalah membunuh kaum muslimin yang sudah bersyahadat kecuali dengan sebab yang diizinkan. Nanti sebab apa yang diizinkan nanti akan kita bahas. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabbihi ajmain.